Halo, Omah Miring kembali hadir untuk Anda semuanya di seluruh pelosok negeri. Oh, enggak ya, pelosok negeri. Dan internasional. Iya, ya. Cerita lucu, tebak-tebakan lucu, kiriman dari kamu. Iya. Kita siap akan membacakan hingga tuntas nanti. Pokoknya yang di sini semuanya adalah tentang tebak-tebakan dan cerita lucu. Selama 15 tahun ke depan. Wih, kejauhan. 15 menit ke depan gitu ya. Jangan 15 tahun ya. Langsung. Langsung. Apakah Anda suka bersih-bersih? Oh yes. Asin. Saya tidak. Bersih bukan bersin. Nah ini alat. Alat vital. Pembersih. Yang paling lambat. Iya. Alat pembersih itu biasanya kan kita harus cepat. Iya. Nah, ini butuh alat yang cepat, tapi ini kebalikannya. Malah lama gitu ya. Alat pembersih yang lama. Hmm. Apakah alat itu underdos? Oh, itu. Lama ya. Lama banget itu. Gue godis ya. Godis. Godis. Ngomong apa aku ra mudeng ya, Pak. Aku dulu belum pernah punya, Pak. Zaman dulu belum komputer ya, masih kalkulator. Kan ketik, Pak. Mesin ketik. Yang komputer malah istrinya bareng saya itu pakai floppy itu. Itu apa itu, Pak? Itu nanti kita jelaskan lagi ya. Kolong tengahnya pokoknya itu intinya. Iya, iya, iya. Apa itu alat pembersih yang tidak cepat? Itu adalah asisten rumah tangga Rung Sarapan. Oh, itu bukan alat, Pak. Itu manusia, itu makhluk. Makhluk. Nah, itu makhluk hidup ini makhluk mati. Buh, atau benda mati. Mati. Apakah itu? Alat itu adalah bernama pel. Pel. Iya. Pel-pelan. Pelan. Pel-pelan. Pel-pelan itu. Jadi pelan. Oh, kau orang Bali ya? Oh, itu orang Madura. Itu alat pembersihan pelan. Paling lambat itu pel. Pelan, pelan itu. Eh, mana pelnya? Oh, pel-pelannya di sana. Pelan itu, Pak. Oh, iya. Enggak cepet itu pelan. Logatmu seperti orang Bali tadi itu. Ini Madura, Pak. Oh, memang Madura. Oh, iya. Sapu. Dari Arab. Arab pati genah. Iya. Kalau saya Cina. Apa? Itu HP-nya. Tapi HP-nya. Kok hitam berarti kamu Hitachi. Iya, oh, iya. Hitam tapi Cina. Iya. Itu kalau bicara masalah alat. Iya. Sekarang kita bicara vital. Tadi kan alat juga. Vital. Sekarang vital. Tunjukkan vital. Macam-macam alat vital. Wah, itu dia. Atau sebutkan gambarkan. Atau gambarkan. Malah kon gambarke. Atau diblak. Itu malah ditemplek. Alat vital itu kan jantungmu itu kan vital. Iya. Paru-paru. Oh, pikiranmu rusuh kok kalau vital terus kelamin kok. Karena saya itu belum dipelan itu tadi, gitu Pak. Ya, dipel-pelan masih gitu kotor ya. Kotor itu ya. Oke. Okay. Okay. Ada pertanyaan dari siapa itu, Ta? Ini ada ini. Alat pembersih apa yang tidak cepat tadi? Oh, tadi sudah ini. Saya tak kirim aku kok kamu baca. Iya, makanya kan ini kita sama satu kekirim sini malah saya mau baca lagi. Yang kiriman dari nah, siapa ini loh, tadi? Dari Ida, Ida. Karet. Baca. Sayur apa yang susah move on? Itu sayur yang apa punya pangkat sayur mayur. Wes. Sayur yang susah move on, Pak. Sayur yang susah move on. Sayur. Berarti sayur itu punya perasaan ya. Oh. Oh, karena makhluk hidup jelas dia juga. Tidak. Ya jelas punya wong move on. Iya, sayur yang susah move on itu sayur yang tidak pernah dirawat oleh petani. Jadi dia tidak pernah merasa disayang dan dicintai. Jadi dia ditanam tapi dibiarin. Jadi dia susah move on. Tapi ada lagi. Sayur nget-ngetan susah move on, harus dibuang, gak enak. Oh, itu masih kamu, itu kamu. Bukan itu sayurnya yang susah move on. Sayur kacang panjang itu dinget itu kan enak, itu susah move on dia. Itu apa sayur yang susah move on? Apa tadi itu kamu yang dikirimi? Oh, iya, iya. Saya itu membacakan tadi. Aku kok ya jawab salah ya. Padahal ketahu ini. Sudah tahu. Jawabannya bayam, Mas. Oh. Kok bisa bayam? Bayam. Bayam-bayam dirimu. Oh.
Tapi kalau bicara masalah ngetan, ya. Kenapa itu perapatan? Belek itu kok bau? Belek itu apa bahasa Inggrisnya? Telek, telek. Tai, tai. Kotoran. Kotoran. Ayam. Hewan. Kenapa kotoran hewan itu? Kotoran hewan itu kok bau? Iya karena kotoran. Iya, kotoran, tapi Pak. Itu ada. Emang kotoran manusia nggak bau, Pak? Bau. Nah, kenapa? Karena nggak pernah diinget. Itu sayur tuh kalau nggak diinget kan ya bau. Oh iya. Itu diinget dulu. Remang kamu. Kamu nggak pernah. Kamu harus di microwave. Mana kok benanget? Kamu nggak pernah diinget ya kamu ya bau. Ini sangat ngetan kabeh padahal. Oh iya. Itu ngomongin sayur loh. Mm-mm. Jangan loh artinya ya. Ya sayur itu jangan. Jangan. Mm-hmm. Jadi waktu Pak Haji Roma Irama itu iya. Apa dengan lagunya? Uh-huh. Itu akhirnya bisa menyelamatkan orang yang mau bunuh diri. Oh iya iya. Iya, iya. Ibu-ibu itu karena tadi susah move on di pinggir jembatan mau terjun ke putus cinta dia mungkin ya mungkin. Tinggal minggat mau ibu-ibu Pak. Oh jadi di pinggir di jembatan, di jembatan mau bunuh diri gara-gara lagu Roma Irama akhirnya ibu itu tidak jadi terjun ke sungai. Kok bisa? Bisa. Lagunya apa itu inspirasinya dari itu. Dari itu. Tapi karena ada langsung. Orang yang langsung nyanyi. Apa? Bu jangan, bu jangan. Oh, terus bu jangan, Mas. Bu jangan ora. Lah itu nyanyi terus ibunya enggak jadi terjun. Nah, itu sama kayak Simba-Simba. Kenapa? Ada Simba-Simba di pinggir jembatan. Heeh. Ada yang di Simba sing di seberang iki. Karo Angga. Beda, beda. Ini Simba-Simba di pinggir jembatan. Terus dia Simba kan ada seorang pemuda kan bingung ini Simba-Simba kok ngitung terus 5 5 5. Mbah iki ngopo toh? Terus didatangi dia. Mbah. Lagi ngitung apa, Mbah? 5 5. Mbah kok 5-5 dari tadi, Mbah? 5 5 tiba-tiba anak muda itu dijoroki. Wah, 6 ukur banget kan banyak 6 kan pembunuhan itu boleh dia pembunuh. Oh. Ternyata dia dikorbankan ya. Tapi kalau bicara masalah etong mengitung tadi 5 yeah. 6 itu kan ada seorang peramal yeah. Itu bisa meramal usia orang. Yang orang pertama diramal kamu itu akan Historasi. Bisa hidup sekitar 40 tahun lagi. Oh, oh. Jadi gitu ya. Diramal. Orang mana itu? Orang Indonesia, Pak. Oh. Karena tadi yang 5-5-5 ini akhirnya ada peramal yang bisa menghitung memprediksi usia orang wong sekti. Oh, sekti ya. Dusuk-dusuk mati. Oh, lah. Terus orang kedua, kalau kamu itu 15 tahun lagi. Wah, ayam wah lumayan lah 15 tahun. Tobatnya berarti maksiat 10 tahun, tobat 5 tahun. Nah, lumayan lah itu. Kemudian kalau kamu itu 100 tahun lagi. Wah, ini masih berarti panjang banget usianya. Wah, tenang. Iya. Ternyata terus dihitung 199. 100 detik berarti Mas 100 tahun. Mati. Kamu 100 berarti 100 detik. 100 tahun. 100 tahun, Mbah. Tidak. 99. 98. Jadi kali sedelo. Iya, garis sedelo. Paling cepat ya. 100 detik dia langsung almarhum. Iya. Yeah. Kemudian ada tebak-tebakan juga yang masih masuk ke sini ya. Heeh. Kok reso tak waca ya? Ini. Apa itu, Pak? Ini dari Oke, ini ada kiriman, dari WA mana? Pribadi Wapri ke nomor saya. Biasanya kan Aspri, ini Wapri. Wapri ya, ini WA pribadi. WA oh pribadi gitu ya. Japri ya. Uh-huh. Ini Mas Davi, kalau pas syuting Omah Miring tolong dibacakan pertanyaanku. Wah, ini. Enggak usah disebutkan namanya, enggak usah disebutkan nomor HP-nya. Dari Hendy 0856. Enggak usah sebut nomor HP-nya 0856 432. Oh iya. Namanya kan enggak ketahuan. 28. Oh, keterucut. Kuping. Oi. Ini katanya. Kuping apa yang menjadi impian?
banter, woy. Banter tenan. Kuping apa yang menjadi impian? Ya audio ini tidak rangkum makder ini kayak lagi ngedit. Iya betul sih deh. Kuping apa yang menjadi impian? Iya betul. Ayo dijawab. Iki mikir sih pak. Kupingnya artis. Bukan pak. Kupingnya Holyfield, Evander yang digigit Mick Tyson. Bukan pak. Ini ternyata kirimannya berkaitan dengan cinta-cintaan. Wow. Kuping apa yang menjadi impian? Ternyata ku pingin kamu menjadi suamiku. Wow. Langsung masih, ya. Ada obat. Obat apa yang sering dibawa oleh pesulap? Woi. Obat yang sering dibawa pesulap adalah jangan obat sebut namaku ya, Mas. Tidur dari Narti. Jangan sebut itu aku Narti. Maaf ya, Bu. Ini jangan sebut lebarnya aku namanya. Dibalang bojone kaleng saka jering. Iya. Kok pakai nama Narti itu kan mertuanya Danu. Oh, iya, iya. Maaf Pak. Ini tuh biar enggak kedengeran. Iya. Obat yang Narti sering itu mertuanya dia. Sudah jangan sebut Narti lagi. Sudah buka YouTube aja Bu ya. Obat yang sering dibawa pesulap. Ya itu obat tidur. Salah. Untuk mengelabui penontonnya. Bukan. Ternyata salep. Salep. Ya. Obat yang sering dibawa pesulap. Ya. Salep. Ya. Dia selalu bawa itu untuk menyulap. Dia selalu mengatakan, bim, salep, bim. Oh iya iya. Bim, salep, bim. Masuk akal. Ya. Obat apa yang sering dibawa Davi? Boleh. Dia nggak sadar. Naturindo. Dia malah nggak sadar. Jangan sebut Naturindo. Itu apa loh? Kalau Naturindo itu herbal yang laku itu jangan sebut. Oh nggak enak. Dan itu bukan obat jamu. Jamu Naturindo dari Jogja asli, jangan disebut. Tapi bisa mengobati itu katanya ya. Jangan disebut itu didapat di mana, Vi? Di saya pesan bisa. Ini malah iklan gonmu ya, Vi ya. Lapo mau wingi wis kaya nanu nggon aku kok. Ini obat, obat yang suka dibawa saya. Saya tuh enggak pernah bawa obat, Pak, jamu, Pak. Itu obat kalau kamu setelah pipis sering kamu pakai. Pas dikipat-kipatnya itu. Obat abit gitu. Obat abit. Loh Pak, saya tuh kan pipisnya kan jongkok Pak. Nah, ya, tapi kan nggak kan berdiri Pak. Tapi kalau pas cawe nggak ada air terus kamu loncat-loncat sama diobat abit gitu. Sama template tembok Pak. Obat abit itu kalau ukurannya standar. Kalau di bawah standar cuma ngepir. Dia pesek kok ya. Dia cuma ngepir. Saya itu bukan ukuran spidol Pak, ukuran outlet. Potlot itu sudah bagian gede kan Pak. Potlotnya potlot tukang sing gepeng itu ya. Ya, nah, itu kalau ini sekarang ya. Itu berkaitan juga dengan obat abit tadi. Burung. Burung apa? Burung apa? Yang ada di bawah tanah. Burung meninggal. Loh, dikuburkan. Bukan. Ini masih hidup. Oh, masih hidup. Burung yang ada di bawah tanah. Burung yang hidupnya di bawah tanah. Apa tahu enggak? Enggak. Burungnya orang penggali kubur. Oh, di bawah ya Pak? Burung. Burung yang sering ngejar orang pas naik kendaraan. Burung yang ngejar orang naik kendaraan. Jadi kita kan naik kendaraan itu sering dikejar burung rasanya. Itu ya. Pasti burungnya. Saya tahu. Iya. Saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah. Tapi boleh. 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 Boleh itu burung. Pertanyaan dari 085. Burungnya. Burungnya tukang becak. Betul. Tuan ngejar-ngejar yang naik. Lah itu kalau yang genjot itu kan burungnya ngejar yang numpang. Itu tuh becak sok kleru ngerem loh itu. Oh iya iya. Jadi durem orang mandek-mandek jeblek kleru nyekel. Punya dia sendiri kan. Hitam remnya hampir sama gitu. Hitam berarti. Oh, iya. Itu berarti tukang becak yang sehat loh itu dalam kondisi genjot. Itu kalau kondisi tadi gitu, penggali ya? Kubur itu burungnya di bawah ya? Iya. Itu kalau situ kalau gali kubur suka kena cacing enggak? Iya. Suka ada cacingnya kalau gali kubur. Ya, pasti wong di tanah kok ada cacing pasti. Iya. Kalau ada uget-uget ya di. Nah itu sampai sekarang itu jadi bahan pikiran saya sampai saya susah tidur ya Pak Danu mikir cacing itu. Oh, kenapa? Gitu ya. Gimana caranya membedakan kepala cacing itu kan hampir sama. Depan belakang depan, belakang ya. Gitu. Oh iya. Itu pertanyaannya. Iya, itu gimana cara membedakan
kepala cacing, Pak. Kalau ada yang saya lihat yang pakai helm pasti depan kepalanya itu. Oh, cacing pakai helm, pakai masker. Tapi kan enggak ada ya, Pak, cacing pakai helm. Itu kan kayal. Kuno, kuno. Kayal dunia kayal. Banget yang benar aja gimana, Pi? Itu apakah benar kalau membedakan cacing? Kepalanya itu dicetak, Pak. Oh, jadi jadi yang benjut yang mana itu, Pak? Begitu ya. Berarti itu kepalanya. Pak, ini di, kalau saya dicetak sampean kok ini mecedel gitu. Kalau saya ora benjut ceras ket benjut iki. Kalau saya enggak pakai gitu-gitu tinggal cing-cing gitu. Nek sing minggu ya kuwi ndak sih. Oh, cing-cacing gitu ya. Oke ya, gitu ya, Vi ya. Yo. Kita sudahin sampai di sini saja. Kita akan ketemu lagi di Omah Miring selanjutnya. Dengan cerita lucu dan tebakan lucu yang akan kita bacakan dan ngirim. Receh banget lah sebenarnya ya, tapi gak apa-apa. Karena memang guyonan kita adalah guyonan receh. Jangan lupa minum. Nacu rindu. Oke ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa bersama saya Danu, saya Davi, saya Genta. Ya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.